perubahan. Ini rasakan. Oh, ya awalnya kan karena kan follower kan 200 tuh. Ya biasa berkat ya, rezeki juga dari Allah, terus ada perantaran juga namanya Dania kan, itu yang sekali. Alhamdulillah diundang keren, sayangnya banyak orang yang kenal, terus banyak yang follow tuh. Banyak yang follow, kemudian akhirnya 5 juta hampir. Alhamdulillah gitu. Ya. Perubahan yang di dapat selama 2 bulan banyak sih, terutama banyak kan banyak ngobrol sama senior-senior kan di Asmara TV maupun di luar gitu, ngobrol akhirnya dapat ilmu juga, dapat pelajaran juga yang didapat, jadi lebih stay di kamera tuh lebih apa santai gitu kan. Pertama-tama gitu kan panik ngomong apa gitu, karena alhamdulillah sedikit bisa diubah gitu. Di bidang entertainment ya, banyak sih perubahannya kalau disebutin satu-satu. Dua bab kayaknya. Oh, masih tetap jualan, lokasinya belum pindah alhamdulillah, masih di situ di Rawalumbu Jembatan 4 Bekasi Timur. Kalian harus mampir ini beli bakso. Terus berarti kalau sekarang itu dengan kegiatan sekarang pembagiannya gimana? Pembagian apa? Ya itu sambil jadi rapi sama jualan pembagian kerjanya. Oh kan, itu kan usahanya punya bapak. Jadi yang jualan bapak dulu. Kalau nggak ada waktu kosong saya bantu bapak sekarang dulu. Jadi pembagiannya bagaimana? Apa gimana? Jadi pembagiannya bagaimana? Alhamdulillah tambah rame sekarang. Ya. Berkah juga sih, banyak berkahnya itu, tambah luas atau tempatnya jadi gitu aja. Masih di situ tapi ada kemungkinan bulan ini atau bulan depan pindah toko. Mau digedein dulu, nanti kedepannya diperluas lagi. Itu yang ngusulin dulu ya, misalnya pindah toko. Enggak, sebenarnya saya emang ngusulinnya diluasin dulu baru di bikin toko. Tapi bapak maunya pindah ke ruko dulu, terus diluasin, soalnya kan gak enak di pinggir jalan gitu kan, ramai ngantri juga, jadi udah bikin ruko aja dulu, bagus juga sih. Kalau tambah ramai itu, kalau ada ambil dari Dimas ini, cerita-cerita dari bapak tuh gimana? Misalnya kok ini bakso yang punyanya kebaran Raffi atau gimana, ada cerita-cerita yang seru gak? Nah, gimana maksudnya? Cerita-cerita seru dari misalnya jadi viral karena pengen beli baksonya. Oh iya, ramainya karena soalnya kan karena viral jadi kan banyak orang penasaran, ada datang kan nyobain baksonya, alhamdulillah rame gitu kan. Terus ada juga yang dari Bandung, dari luar kota banyak kok. Mama terima kasih yang sama biar ke baso. Tapi kan biasanya dia mau lihat Dimas. Kalau Dimasnya enggak ada gimana tuh? Pas ke warung baso itu tetap beli. Soalnya kan penasaran sama basonya. Kalau sama saya mah pengen ketemu mungkin pengen lihat. Jadi gawat, mungkin lain kali kalau ada waktu kosong saya yang jualan gitu. Dimas setelah viral terus banyak endorse, banyak followers, udah bisa beli apa aja nih, mungkin beli mobil untuk orang tua atau mungkin beli rokok tadi itu. Kalau target sih ada, cuman kalau yang udah kebeli mungkin udah bisa beli apa gitu sekarang. Ya bingung mau beli apa. Yang populer udah dapat apa? Udah dapat apa sekarang? Dapat apa beli? Saya udah beli rumah sendiri, udah beli rumah sendiri buat, atau buat ini sih buat sehari-hari kalau itu mah. Maksudnya buat beli sehari-hari aja dulu, soalnya kalau mobil, rumah, yang lain itu nanti aja, soalnya itu masih ke list target nanti. Kemarin masih rumah, mobil, itu dulu kendaraan. Untuk ruko itu Dimas yang beli atau dari bapak sendiri yang beli? Oh, itu sewa. Iya, sewa dari Dimas. Nanti kan bisa dibicarain lagi patungan atau gimana. Berarti kalau dari bapak sendiri kan berat gitu. Dari sini juga Dimas sudah bisa mindahin apa namanya bahasanya ke ruko ya berarti ya? Bisa, alhamdulillah. Dim, kan udah 2 bulan di Ransum dulu ya? Targetnya mau gimana sih? Maksudnya memang benar-benar mau jadi benar-benar di entertain atau kalau entertain tuh kan mungkin jadi presenter atau apa? Target ke depannya sih kebetulan kan mau kuliah, jadi mungkin pendidikan dulu baru pendidikan sambil mendalami entertain gitu. Jadi ya dua-duanya aja, kalau balance dijalain jalanin aja gitu. Kalau sayanya bisa ya kenapa enggak? Tapi ada minat khusus, maksudnya kalau kayak Raffi kan dia bisa di presenter. Nah, kalau kamu sendiri apa ya? Belum nemu juga sih. Tapi nanti saya coba satu-satu seperti ya. Saya ketemu passion saya, kalau mau di acting, mau di presenter atau apapun itu, kayaknya enggak deh. Oh ya.
acting presenter atau apapun itu nanti saya cobain satu-satu enaknya di mana. Kemarin kan udah nyoba-nyoba tuh jadi co-host. Enak juga sih. Tapi tawaran-tawaran buat syuting-syuting mungkin FTV itu udah masuk belum? Netron? Atau mungkin Arab? Web series sih nanti ada. Ada udah. Baru itu web series. Udah mulai syuting atau belum? Oh belum, nanti. Nanti itu. Kapan ya? Pokoknya nanti ada. Pokoknya itu begitu. Selama ini berarti jadwal juga jadwal sama Arab ya? Ini sama Rans. Itu sama Arab? Iya, sama Arab. Setengah hari ini ngapain dia? Sekarang misalnya dari kamu tadi, bangun pagi sampai tidur lagi tuh kalau pengen aja. Sekarang. Hari ini? Sekarang. Baru sini? Baru ini? Iya. Enggak, maksudnya kamu udah mulai kerja... Konten kah atau gimana? Oh iya, konten. Nanti kan kalau konten daily Rans itu tiap hari gitu. Konten kalau lagi kosong, konten. Enggak mungkin ada pelatihan khusus dari Rans gitu selama 2 bulan tuh? Ada banyak yang masih pelatihan itu kayak acting, public speaking, gitu. Pokoknya ya banyak. Soalnya kan banyak orang-orang senior juga di sana, jadi banyak yang harus dipelajari. Itu manggil guru khusus untuk acting atau enggak? Enggak. Soalnya kan kalau acting, aku sih apa yang kita lakukan sehari-hari gitu kan, lebih mendalami aja. Jadi, soalnya ada, oh, Mas Aika yang ngajarin.